Arohakku sepakat kita di rina sadario inda dong kata dohot kalimat na parjolo tapantas terucapkan melainkan kalimat syukur alhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin. Di rina sadario luar biasa kita sudena mendapatkan nikmat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam hal on adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mulia berupa nikmat iman dan Islam. Dilengkapi muse di arena sadarion, kita paling mendapat kesempatan lapang ni waktu. Dohot tidak kalah pentingnya kita pun saat ini mendapatkan nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesehatan on adalah merupakan kesehatan yang sempurna, prisma dan paripurna. Amben hudok kon sempurna prisma dan paripurna. Harana mungkin di antara kita indah haru diperdahati honia. Tapi nakin mulai senekin juga kau kuligin kita sudah nak hadiron. Nah pertama di samping nakin nikmat-nikmat nadung lain ya Allah, nikmat kesehatan jasmani jelas. Anggo indah sehat kita nak mungkin sampai tu son. Yakin nak sudah kita lak nadau don. Nadung nak bermukim di son. Apalagi kami sian Bojong Gede Bogor. Kemudian di samping nikmat kesehatan juga kita mendapatkan nikmat kesehatan ekonomi. Anggo on momo saja udah mengalihkan on cukup maligin mobil-mobil nomor parkir ni juluan aku ni kesap ya butuh alhamdulillah mulak tu di tubah dan tapi ngan bayar nak koyo-koyo tolak kian roh roda op sudah anggo indah sehat ekonomi apa boleh ni eh jangankan roda opat roda dua pemborat kan. Jadi jelas nikmat kesehatan ekonomi hampir sudah naroon rotuson meroda opat. Napa toluhon om mana paling penting ulak kita lupon. Ahamon nikmat kesehatan rohani, nikmat kesehatan iman. Ambet ke di botoh ustad anggo rohani kita sedang sehat momo mangaligan. Indagi pendapatku tapi ahana di dokun ni Rasulullah biamani nabi. Anggo porro hamuyu mengaligen halaki sada-sada halak seorang muslim dalam imannya dalam keadaan tumbuh dan kuat ahmatan dana na paling gampang ghurrun muhajirin marsillo sillo mukoi marcahaya mukoi muta atap omaneke mulai sentur tu sudah torang sudah mukoi alhamdulillah ambet torang pun kota. Uki haran ni hona cahaya matahari indah. Tapi di son di dokon nabi, amben na bercahaya halak na berimani mukonia harannya min azarin udu karena bekas-bekas udu. Mukoton menjadi saksi do tanda betapa hita na hadir di son na jumlah ada tinggal sumbayak ta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi bagian ini dua kali dua lipat cahayana. Sekali haran ni bekas udu, pada dua kali on haran ni bolak kelih. Jadi martambah-tambah. Ada yang lebih senar budak kini. Awak tu menaik kau itu nengat bodak na paling bodak harga na bujing-bujing. Pala mah dipakai na rum bila. Semua tanu lihat betok kan? Jadi otak syukurion. Dok penting ku sampai hon di awalon amben. Harana perlu kita tahu. Tuarang-tuarang tuak ku sudena, guru-guruku. Saat on, detik on, indah sudah halak mendapatkan ahna tak dapatkan dari nasadarion. Tak perlu tatanapku di dalam ruhata menumbuhkan keimanan, keimanan. Adong de bahalagi sehat jasmani betul. Tapi saya gue dicaku. Sakit ekonomi. Anggo pamatang ulak koro, ginjang godang, togos. Penyakitnya nadong, mangan nadok petangan na. Gua ada mentolak nasihat kan? Sangana hamaro di pangania. Taitung lebaya kadang-kadang tidak diikuti dengan kesehatan ekonomi. Sego di ekonomi. Mula nama jagal bayoi. Sangana hapi dibukai usul. Narong na jadi. Sangana dibukai perjagal ini. Nang nala. Bangkrut jayo.
muda nak kerja juga yui, tua bulan tulu bulan lebih mahu nak pecat, mahu nak PHK, bermasalah macam-macam. Akhirnya sehat pematang, tapi ekonomi memang bermasalah. Napa tuluhon, adong jolmei, ekonomi ulah korok, anggo hepeng damar seri. Ambil, sangana hapi di bayi usahui jadi, sangana hapi jakal mia jadi, aik mate di bolgangnya laku. Adong jolmei semuni, rongsokan menjadi berlian. Ligin malak madure buang, malak madure. Kan ni boleh ni hal ibu si bos ini, plastik, hasilnya biar, ngupala kayak batu balakang, mobil mewah di sini. Jadi sudah, jadi adong memang hamba Allah, ekonomi di lain Allah, adong kendala sama sekali. Tapi dalam waktu yang bersamaan di ligit tu kesehatan di jasmani, penyakit saja doma di sini. Panganut sudah petang, nada orang terpangan dia bil, anggon tak kuidan hadir sudah, nai lu petangan niat kan? Saya dapat petang ni, petang dono. Nero petang ni, sudah no. Oh, lama siap dulu. Anggo nak kena dalam golongan kedua. Anggo happy nak kena dalam urusan tu siap. Roh happy itu siap, tapi tidak diikuti dengan kesehatan jasmani. Acit pat, acit pinggang, encok, meragam di siapa penyakit ini. Sudah di siapa penyakit ini. Tapi happy ni aku. Mulai mah penyakit ringan sampai naborat. Jadi otbe, nah masalah sebenarnya tinggal kuatkan kesabaran, maksimalkan ikhtiar. Tapi namor tolu, aon memberlindung kita kepada Allah. Adong sada-sada julmai, ada seorang muslim, hamba Allah, sehat jasmani, sehat ekonomi, indah dong urusan, bahkan indah umur ia, anak-anak sukses sudah, nasikola juara sudah, nadung mernika sukses sudah, pejabat sudah, sehat pematang, najung ada rumah sakit. Tetapi sayang seribu kali sayang, sakit rohani. Ahmatan Danion, namomo na paling mengendus, kalau kita dalam keadaan sakit iman, apa? 20 meter do, jarak sian bagas netu musojit, lalu najung ada sumbayak musojit. Amben, haran ana 20 meter parnidannya 10 kilo makanan awal itu sumbai kusuji imam mudah masalah ubudia mudah masalah muamalat mobil nia mana paling jogi na paling godang argana tai sidokannya mana paling sotik untuk acara Isra Mi'raj anggo onpe anggo dong terjadi songonon patut curiga tu dirita berarti saya lagi bermasalah dalam iman dan rohani. Makana tasyukur kondongan adek alhamdulillah kita nak hadirat diberikan Allah tiga-tiganya tu kita sehat jasmani sehat ekonomi dan yang terpenting insyaallah sehat ruhani amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi teringat nanoman setabi 10 nol jawab setabi tua bangi ketua dah sampai jam 3 dia jam 3 arano 10 minit masih takas di rumah on adab biasa namun eh 12.20 oh gimana toh karena cuma ada rokusan ison juro dia ada sampai jam 3 deku ah lo tak pernah jadi ustad nih ya walau lo tak sampai mana mau gorib ah rumah mencitat kali kan ah jadi masih takas di rumah ada jadi pala mungkin tanda-tanda dalam ya bisa deh gue mau mandang huli ginjam mandang gue udah bisa pasir poin-poin nak keluar gok batuk habegian ai beban mai kan nama mo ada sebenarnya kan jadi tu orang tua nami orang tua aku ayah handak ku sedena terlebih lagi tu guru-guru nami dah kesempatan singkat tuan tak manfaatkan mudah-mudahan nian mulak kita adok siluat tak deh lagi dari siluat membeli donat dengan lagi siluat ubi cilembu tapi siluat adalah ahaneken hikmah nadung diperingatani madong dapat kita poin-poinnya. Nah pertama langsung meletera, cepat-cepat tambahin. Nah pertama kita tentu berangkat sian ayat. Nakinan nadung hubaca di mukaddimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Taligin penjelasan di para mufassir. Nah pertama, maksud ni ayat on ayat nasingkat nahu baca honon. Nah pertama, Allah memperkenalkan dirinya, zatnya lewat ciptaannya yang begitu menakjubkan dan mengagumkan manusia.
Subhanallah. Maka nang gue datang kalak, dak danak umur 5 tahun. Hafali Al-Qur'an mulai sian juz 1 sampai juz 20. Surah ayatna disuruh maju 2 lembar, mundur 3 lembar. Sudah terjawab ya. Pala hita mangaliganna subhanallah. Siapa yang memberikan kemampuan kalau bukan Allah? Napa dua hon? Subhana on pe mendapat pengajaran hita sian Allah langsung bahwa hita na hadiron. Ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah semuanya menakjubkan, maka mesti lisan yang pertama keluar adalah subhanallah. Mudah ke hita tu pinggir laut, tu pantai anyar, tu Ancol, laut dari jolot te mungkin selamon tidak ada apa-apa. Tidak ada yang istimewa bagi kita. Tapi mungkin insya Allah mulai sadarion berubah. Amben. Begitu kita sampai di pinggir laut, subhanallah. Amben. Dijelaskan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Hapengan dunia, dunia nata tinggalio, seluruhnya hampir 80% digenangi oleh air laut. Hanya 20%. Laut hari ini sohon diancol, dibait kali pembatas, pemprov DKI pembatas. Sehingga air laut nama masuk tu daratan. Orang-orang awam yang tidak pernah belajar melihat, oh pantas metong nasa itu daratan. Akhirnya dibait pembatasnya. No, bukan karena ada pembatas, tapi kata Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, satu kali dalam sehari di lautan minta izin kepada Allah agar aku lewat ya Allah, aku menenggelamkan bumi, tapi tidak diizinkan Allah karena Allah sayang kepada kita. Jadi seayat otpena kemana sombong betul? Hapengan kita sudah non bisa eksis bukan karena kehebatan kita, subhanallah, karena diizinkan Allah. Cuman kadang-kadang kita memang indah sampai titik non membaca Al-Quran terus sejus, dua jus, tujuh jus. Kita sepakatlah satu ayat mendapatkan 10 pahala, tapi Al-Quran Rasulullah mencontohkan kepada kita mestinya baca satu ayat bisa merubah kita sebagai pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah. Kita ingat Depesiah penyanyi krisi krisi adong na bisa merlegon na nungan bila tiba saatnya anak mau merlegon terus terang dong 5 kali mahatku halo. Jadi kerisai hapengan kan sebelum nama taboto di dunia entertain begitu bertemu dengan satu ayat, bukan satu juz, satu ayat saja dalam Al-Quran suratul Yasin anggo halak edu halak kitaan mesti nahalnya di perjuangan dapat mutiaron ahamadisi di dapat konya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Mulai sian ari i masuk tu dapur rekaman keluar malagui naju ngada puluh kia bima ninggalkan sembaya hanya satu ayat. Mudah-mudahan menon ayat al-Isra'on kita bima mendapatkan perubahan. Jadi sebenarnya anggo kita mengkaji lebih dalam lagi. Nak ko sudah udah tu anyar, nak ko sudah udah tu ancal, tu ancol. Amani Allah wa fi anfusikum afala ta'qilun. Dalam dirimu itu mu ada di ingat-ingat ko, mu ada di pikir ko ni Allah tu kita, diri tu. Maka nagari nang jongjok kita di pinggir dalan, lewat bujing-bujing, ade. Bua pena bujing-bujing na tongang, bua pena jogi, biar mata dokon. Subhanallah ini dari tongangan. Oh, garat jat bujing-bujing na lewati. Oh, na tongang musir. Laku di biar dunia musir. Aso. Eh? Ulak semua ni. Mudah giliran lewat na jogi. Unde. Nah, saja metongin dini ya. Ah, malah dipangan ini musir. Tedok sampai memang tongku buru jawon. Marap tabot, mati dah. Berbeda, rok buru lak kitaan. Anggo guru jawon memang sungon pandok kon dicari tuh, sungon manggi si onom. Anggo pala marsuan atau petne, sidung lau topan. Apa memang gua kui deh, dah hubung kiri. Kadang-kadang marsu buti sok pat ngal. Kosani bu, saja matong naro teh. Pulang besok ni be, tumbi ado. Subhanallah, ambet subhanallah, subhanallah, ambet tong daborui. Indah dong kumisna, indah dong jenggotna.
amben hitalak lahi adong ku bisa dong jenggotna, padahal diciptakan dari nutfah yang sama, kulit sama. Siapa yang mengatur ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Jadi anggodung mangka cita sono, nah dong be na taat sajo lo beta sude no. Nah dong na pikiran-pikiran kotor bibe. Lebur sude dalam pemahaman. Subhanallah. Apalagi anggota dalami, padalami maknana, misalnya pamatakton. Najung ada ta sampai mamarumur Rasulullah 40 tahun. Ade 40 tahun mamarumur Rasulullah. Najung ada ta sampai igumon amben diben Allah di tonga-tonga. Mudah digeser Allah sotik tu pinggir tu kiri tang tu kanan babi aja dina. Najung ada ta sampai gukton amben diginjam menek ditoru godang. Ibnu Al-Qayyim lagi-lagi menjelaskan dalam Miftahud Darus Sa'adah. Di aman Ibnu Al-Qayyim, hapengan fungsina aman inami. Nah pertama adalah perlu udara menghirup bahat, makana gudang dibanditur. Bahat dihirup, tapi indah tola bahat masuk tu bagasan, makana menek disor. Bahat masuk, menek oti-oti, karena indah cocok tu keset ni jatuh. Isi mengaturon Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amben iguk tahun adong pembatasna, hapengan berfungsi satu menghirup udara, satu mengeluarkan udara. Apalagi yang mau keluar mon-mon luar kan? Mau diutanakan mon-mon. Keluar sisa-sisa kotoran otak, anggo bahasa kitab semua ini. Sisa-sisa kotoran otak, keluar sebelah kiri, napas sebelah kanan. Dan ada bulu-bulunya. Najung ada tersapayon, ulok tak percabut di dunganon. Ada yang berfungsinyon. Menyaring udara-udara yang kotor, polusi-polusi yang kotor. Dan yang paling dahsyat adalah lewat nikmat hidung ini Allah berikan satu indra penciuman. Anggona marfungsi indra penciuman non, nang uda akak, nadang guna di parfum mina 500 ribu. Ya apa nganggong sih? Nadang bibe guna ni be. Saru pada maik nama terap parfum. Harannya dong parfum 500 ribu, harannya dong indra penciuman. Subhanallah. Mata, sadanai dah mata. Mata tok kena urat siapa yo? Nek ini dijelaskan abang anda sautik. Bagaimana kerja sama tangan kiri dan kanan, kuping. Mata tahun diciptakan Allah pas diginjang. Kemudian paling depan dibekali dengan 7 lapisan. Sada lapisan pe bermasalah terganggu penglihatan. Mata juga Allah kawal dengan aha mengarawat maton. Hapengan mata ton adalah organ tubuh yang paling memiliki lemak yang sensitif. Makana diben Allah menjagona sada. Dibainya aik. Aik ni ma, aik ni mata. Aik ni mata bukan sembarang aik ni mata, tapi aik ni mata rasanya asin. Karena tadi sudah sensitif, maka dia perlu asin. Makana anggo tangis kalak, golong. Tangisnya aik mata ni. Anggo ngali air mata buaya ni, nak kena ibadah. Jadi ini matanda nukun ulama. Air mata itu asin untuk menjaga kelembapan daripada organ tubuh. Dan yang lebih dahsyat adalah di mata kita ini, adong sada chip, adong sada alat menek no sa godang ni kacang. Tapi dengan ini lensa mata kita bisa menjangkau sekali lihat seluruh alam semesta. Anggo daruhakku deh, aw nau go tudongan. Mungkin orang tuaku, pejabat-pejabat di son. Madung Marsuo model ni CCTV atau kamera na paling canggih, tapi yakin kita sepakat sa canggih-canggih na paling maolat na menjangkau berapa-berapa meter. Tapi mata yang Allah berikan ini tidak pernah kita bertanya dengan modal yang seperti ini bisa melihat semuanya. Anggo nadong mata penglihatan on ot pesarupa nadong beda jugi nadong guna ni beda ni na bujing-bujing na jugira na tonga. Jadi tasyukuri amben subhanallah. Imana pertama. Napa dua hon subhanalladzi asra. Disondokkan ulama tafsir maknanya adalah bagaimana setiap habis kalimat subhana tabarakalladzi wa min ayatihi, hati-hati to. Amben. Harana anggopalah habis kalimat on pasti ada sesuatu informasi besar yang Allah ingin sampaikan. Hati-hati. Makana disondah mani Allah subhanalladzi asra. Maha suci Allah, kalimat besarna yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Waktu i di Moka, amben ditolak kafir Quraisy beritahun setelah disampaikan Nabi. Harana na pertama kafir Quraisy
menanggapi respon berita di Nabiot lewat akal. Jelas, tidak masuk akal. Bukan sebenarnya tidak masuk akal, tapi akal manusia terlalu kecil untuk memahami pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam ayat itu. Makanya anggota flashback kembali, periode Mekah 13 tahun nyaris semua berbicara tentang iman. Nabi mendidik para sahabat dan umat masalah iman. Belum ada bicara yang lain. 86 surah turun di Makkatul Mukarramah, seluruhnya berbicara tentang iman. Ambet ke sumuni maulna masalah iman. Do. Mari tingkatkan iman dan takwa. Makanya semenjak turun di ayaton ada tiga golongan manusia. Satu, mereka yang menolak dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, mereka yang ragu-ragu. Yang ketiga, mereka yang beriman. Terjadi mulai sian najolo, sian pertama turun ayat on, sampai dari nasadarion, sampai hari kiamat. Hanya tiga golongan yang memahami ayat ini. Jadi Abu Jahal, Abu yang lain jelas ditolak kali. Harana tumma sentimen sian awal kan? Nah mungkin. Harana habis isa do nabi takehe. Mula kia sebelum subuh. Hidup kun ya memaidor. On debi mula kau siap Palestina ni ya. Palestina moka 1300 km. Pakai kendaraan tercepat kuda. Sebulan baru sampai. Baru tambah ada musyai dokon ya tong. Baru mulak musyai dokon ya langitnya musyai. On madang gue. Pola betong nami jadi bulan-bulanan nilai. Anggo pala bayi on detong. Ahana tatuduhon selamon. Kosa ada botoh. Memang naritik mada bayon. Nilai. Saya semua dia betong. Tak sampai pun jadi halakon. Tahu bukut tuh halakon. Harana anggopa lalik adong lupi namang percaya yon. Anggo nah hubo tu bibi dia ujahat. Isi memperjuali persuat kali. Isi dia betong. Anggo indah dengan akrabnya. Abu Bakar Siddi. Sampai tu si. Isampe honia. Bagaimana beritai? Bege. Alai. Bo, semuanya. Oh, semua ni. Tahu. Dia apa dapat? Anggo horok pasti sepakat. Separte duit kan separte ini ya. Anggo ibaratnya sunnah ni. Nekin ubege abang iki tua subhanallah. Sudah berkolaborasi di son. Mulai sian narara na kursi nabiru eh. Alhamdulillah. Lebur dalam satu kepentingan ukhuwah Islamiah, apalagi kita indah dong alasan tapi untuk bercerai-berai. Baru setelah di dokonia semua ni Ahmad dokon Abu Bakar. Mada makola pakoda sodako. On ma golongan pertama. Hidokon Abu Bakar. Anggo iya doman dokonna. Bahkan lebih besar daripada itu. Aku percaya ya Abu Bakar. Mudah-mudahan iman tasungan Abu Bakar. Haranan non. Dah anggo sobat. Kaitan ni hasil hikmah-hikmah yang Allah letakkan dalam ayat ini adalah konsekuensinya kepada iman kita masing-masing. Apakah kita orang yang percaya, yang beriman, atau justru yang ragu-ragu? Kita singkat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan lintas dimensi. Kita mengenalnya dengan peristiwa yang spektakuler, tidak bisa dimasukin, tidak bisa dipahami dengan akal. Tapi ada satu instrumen yang Allah berikan memahami ini apa? Lewat iman. Iman kita berkata karena sudah Allah letakkan dalam ayat subhanalladzi anggohita sunnari indah walasat tebenda percaya ambil mat payak di dalam Al-Quran. Sementara apapun yang di dalam Al-Quran pasti benar petunjuknya. Iman pertama. Makana anggota ligin tabedah sudena tema sentral Isra Mi'raj adalah temanya tentang iman. Ambet sumuni molna memahapkun imanon. Karena berbicara tentang iman, berbicara tentang sesuatu yang tidak nampak oleh mata zahir. Narako tadi ada duit. Nah, surga Allah, ini ada Allah. Pahalo, ini ada pahalo. Nah, tadi ada siksa kubur, nikmat kubur. Nah, tadi ada sudah ini. Anggo pakai akal tabain, pasti sampai sederhana ada sembahyang. Tapi satu-satunya yang bisa memahami itu adalah lewat iman. Maka sian haran ni tuorang-tuorang tua nabi, guru-guru nabi dipertemukan insyaallah sangat mulia on. Ada senari hikmah daripada peringatan tuan. Nah pertama adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diperjalankan Isra wal Mi'raj, tapi beliau terlebih dahulu mendapatkan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi napa tuluhon subhanalladzi asra adalah
jawaban dari setiap ujian-ujian kehidupan yang diberikan Allah. Maka Rasulullah dalam kepedihan, dalam kesedihan, Allah perkenankan berjumpa dengannya. Maka lewat perjumpaan itulah kesedihan itu musnah, sirna semuanya. Sonang rohani nabita, nadong be masalah, bope nakin sebelumna, luar biasa duka dan lara. Jadi ah hikmana, na perlu tertarik, hita pesunari, anggo hita ingin mendapatkan pertolongan ni Allah, ingin mendapatkan jawaban dari segala kesulitan hidup tak? Karena orang beriman pasti diuji. Ahama nabi sahita lakuhan, maka didokon Allah, wasta'inu bisabari wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Ulak kau mengidot tolong tu abakta, ulak kita mengidot tolong tu bang, ulak kita mengidot tolong tu si solkor, tu dia ada mengidot tolong, mudah kita susah. Informasi yang penting, biarkan ya Allah, wasta'inu bisabari wassalah, minta tolong jangan kepada manusia, tetapi kepada siapa? Wasta'inu bisabari wassalah, kepada Allah yang maha segala-galanya. Jadi yang kita kadang-kadang kan ada masalah seutik, nah bodoh dia mengidur di otak tak ada mendaftar listnya. Rok kuda tak persoal pada udat tak sutat aneh kan, sutat pengutangan dong. Sini dong, kita biasa anda kan? Ya udah? Oh, ada pur. Jadi kita semua ini. Padahal lewat ayat ini dokun Allah wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Tapi memang menjadikan sabar dan salat sebagai instrumen fasilitas mendapatkan pertolongan dari Allah lakabiratun. Borat. Sembahyang dalam sehari semalam orang Islam satu hari satu malam lima kali. Kusapai juta sudah. Ada orang halang sembahyang lima hari sekali. Di luar nagi di sana. Ada orang halang sembahyang umat ni Rasulullah tapi lima hari sekali. Go. Makanya dijelaskan oleh ulama khusus masalah solat ada orang lima tingkatan. Nah pertama dia seorang Muslim umat Rasulullah. Mengaku beriman, tapi apa sikapnya terhadap sholat? Tarikus sholat. Apa ini? Meninggalkan sholat. Nah, cuma ada sumbayang. Hayya alal falah. Ini mu'ajjin sen musawjid. Lotap ma di sini ya. Inda perlu di sia. Inda cuma ada aduk julu bayun. Tangkisan inda dong. Haranekin wamar sinar-sinar mukota deh. Di luaran dong. Nah, perlu laleya. Indah harga lele sumbayangi. Padahal kan panggilan ajan adalah panggilan Allah secara hakikat. Hayya alal falah. Roboh tuson. Anggodong masalahmu. Ulak kok kaya sama tu dia. Tuson jolohoro. Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi biar ni. Nadong dah sudah ni. Bok bida dah sumbayang na alim-alim. Miskin dah sampai sedari on dia musye. Omba masalahnya. Anggo para seorang repot kita. Anggo halak na pertama on. Siap-siap. Siap-siap. Apa siap-siap nak? Ajabatun marsuah Allah. Biamani Allah. Masalah kekumpi sakor. Bo. Ambil roh tuson. Ambil masuk neraka. Ho. Masalah kekumpi sakor. Biania. Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah. Najwal waktu di dunia. Nara au sumbayang ya Allah. Nyemplung. Langsung masuk ke neraka sakor. Na'ujubillah. Wa liya'uzu. Bizzalim. Yang kedua. Tarikus sholah. Yang kedua adalah. Takhtirus sholat memilih-milih sumbayang. Ada orang semua di Yulme sumbayang mogorib, meringgas ha? Ada orang dia sumbayang isya saja, ada orang dia sumbayang subuh saja, ada orang sumbayang juhur saja, padahal nakinan sadari saborgin tiga kali lima kah? Lima kali ambil dipilih-pilih iya takhtirus sholat, memilih sholat. Bahkan ironis adong nama golongan grup pens PSMS lagi dari PSMS Medan persatuan solat maghrib saja maghrib saya besok bayar tahun malam dopion adong Persija ada Persijawan persatuan solat Jumat saja tak nak upate adong saya naik PSDS amon persatuan solat dua kali setahun Idul Fitri Idul Adha ibu terlambat ruya amon pecinuan takhtirus sholat, memilih sholat. Yang ketiga, nanti kita ambil di mana posisi kita.
Yang ketiga adalah takhirus sholat. Orang Islam, umat Rasulullah, tapi dia terhadap sholat ujung-ujungnya mana buat niat. Sembahyang zuhur waktu nak, kecuali sendiri tu mah deh. Hari ini kita lagi mengkaji don. Bawa penekin ma'ajan, ditunda seotik sepakat ulama nama salah. Tapi maksud nak kenan takhirus sholat ujung-ujungnya nak gerok kari dunia. Namar catur doya, namar kumpul doya. Mai bagi baham nakin ajan semua syaitan. Ah, naron nama deh, jam 2:30 doh. Lewat, sampai jam sada, ini gini, ah 2 jam naik. Terus, kurang 15 menit naik, baru hapogan yang menjoy. Ah, lupin doh. Angko keluar nak halak nak hapogan sumbayang, menjoy hapogan, sumbayang hapogan, nagi diikuti bersama 3 rokat deh. Hara nama sudah nekin masuk pikirannya sudah takhirus sholat mengakhirkan sholat. Yang keempat, Allah mudah-mudah kita isimun adalah as-sholatu li waktiha. Orang seorang muslim umat Rasulullah tapi dalam hal sholat as-sholatu li waktiha. Begitu ajan berkumandang tinggal konsule saporlu ahape nadong na paling penting di dunia kecuali sumbayang lebayah naruhani na paling mahon. Mudah-mudahan opinion kita saukus sholat rindu dengan sholat baru dupe sumbayang juhur tar 15 menit dupe sumbayang juhur maporoh diulah sumbayang asar 15 menit naik mari musuh jutiannya memerci kiriya. Ah, mohon maaf mudah-mudahan on manakinan dari dokun di Allah di level 4 dan 5 on bisalah orang beriman itu menjadikan sholatnya sebagai penolongnya. Jadi tidak ada dalam syariat yang lain kecuali dalam sholat. Makanya kalau kita berbicara lebih jauh tentang sholat, perintah Allah bagaimana? Karena terakhir dia mani Allah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat. Kalau berbicara tentang sholat bukan mengerjakan. Aum mana salah di kita. Allah ingin memberikan tekanan di sini. Aqimus sholat. Hai orang-orang beriman, jamaah luat-luat portib ini Allah anggo git sembahyang ko mindsetna aqim mendirikan. Apa beda mendirikan dan mengerjakan? Kalau mengerjakan dak danak bisa mengerjakan sholat. Naritik pe bisa mengerjakan sholat. Tetapi dalam hal ini perintah Allah aqimus sholat, dirikan sholat. Tersungut kita pajongjok tiang ni bagas. Anggo kita pajongjok tiang ni bagas. Na perlu kita sepakati akon lengkap bahan-bahan na baru jongjong tiangi. Indah hanya jongjong, tapi jongjong dengan kokoh dan kuat. Bopero gempa 4, skala liter tiang ni bagas teh indah mahua. Amben. Jeges pondasina bahan-bahan na lengkap. Adong semen, adong batu, adong aek, adong tukang. Jongjong tiangi, rope angin-angin tidak akan pernah berubah. Aqimus sholat, dirikan sholat. Konteks dalam sembahyang apa? Bahan-bahannya juga harus ada. Kalau kita mendirikan sholat tidak ada bahannya, berarti bukan mendirikan, tetapi mengerjakan. Ah bahan nion, nah pertama ikhlas. Makanya Nabi kita sebelum berangkat di Pahias, ate-ate ni atenia. Onma menjadi bahan utama. Anggo kita sembahyang didasari dengan ikhlas on ibadah mon. Nah kedua hon paham tentang ilmu fikihnya. Nah gua akan lebih sendiri on. Mohon maaf. Aku gua huper dete on. Kadang-kadang tempat-tempat lain, apalagi di mall-mall. Manjoit saya jawabin apa udah beres. Do mendo. Ot kan aku sampai tu sor. Abah hati tali ginjol mai. Lagi dah dak dana. Kau tobak-tobak kadang-kadang. Amul dindo mendo aikin do. Ih, magit sembahyang iya. Ini ada pertolongan ya Allah. Mana ada? Anda bukan mendirikan sholat, tetapi sedang mengerjakan sholat. Kalau ini iman tadi. Iman kita berkata dikunci dengan kata iman. Kalau kita mengerjakan sholat, wasta'inu, kita akan pasti dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada bahan-bahan dan lengkap bahan-bahan. Baru napatuluhon aha tandana, aha bedana, hita selamon sudah mendirikan atau sekedar mengerjakan. Jelas apa kata Allah? Innas solata tanha anil fahsya' wal munkar. Anggo hita sumbayakta, kualitas sumbayakta selamon sampai pada level mendirikan, maka apa barometernya? Tanha anil fahsya' wal munkar, terhindar mabayoi sian dosa fahsya'. Pasaun dosa godang,
dosa besar yang berkaitan dengan seksual. Yang kedua, tanha anil fasya wal mungkar. Mungkar dosa besar yang berkaitan selain seksual. Artinya dia, anggo sumbayak tai selamun madung mendirikan mangaligin daguru najugi, pasti begitu lewat biado anggo halak madung mendirikan salat manunduk itu. Nai digania. Tadong jo de manunduk kita ulah ini buti kan? Adong jo semua ni. Anggo nai ba ni. Itu tu dia mata ini ya kan? Aw makana abang anda upah kion lagi hari ini sebenarnya. On ma menunjukkan kelemahan imanku. Anggo abang anda tu, masya Allah. Merkaus kaus pieno. On. Nah, pokok nama mata hamul ain al. Anggo sangat kaya dua ratus tamle hendon. Anggo naik upah kion. Apa orang hendon? Rona kita ni kan? Rona sidungi topan. Saya gua lalu. Tentu mudung ada mana? Nah, mungkin kan? Mustahil. Munafik mele ngo balale dingkari ipake sorban lewat daboru di panonota cuma nangkin mustahil. Jadi orang yang mendirikan salat sebenar-benarnya salat adalah tanda yang paling nyata on masih luat ta cowoton taligin mahita taligin ma istrita taligin ma anak-anak ta madung terhindar de sian fahsya wal mungkar. Wal mungkar korupsi, manipu, merbuka, menyakiti lisan yang har selalu menyakiti on mungkar mo anggo bayo persumbaya taita jom dilania napu di bani anggo bayo persumbaya tawat amben harana orang beriman itu dia melihat orang beriman yang lain semua di atasnya dia yang paling rendah purito ima tandana anggo pala marung dapat kita naduan marsyukur mahita. Alhamdulillah tepertaut kun mon sampai menuju Ramadan terutama dengan kita dan berkeluarga ulang jolo kita jolo pabeteng betek kun mangido maaf tu luar sudah segala macam kaya lak bagas tenang oleh teman si maaf jadi menuju bulan suci Ramadan non khusus natu ina ina haran anak kami sabkan abang iki tua haran ni halia udah senara minta bulan menguluan ada bang amun adung ina ina adung bulan yang menguluan adung bulan yang menguluan. Maka ayatnya wa min ayatihi an khalaqa lakum azwaja litaskunu ilaiha. On ayat dong. Allah nama bakon ndau. Dia mani Allah dari sebahagian tanda-tanda kebesaranku ni Allah. Aku ciptakan pasangan-pasanganmu untuk apa? Litaskunu ilaiha asusonang roham. Gakkehe bo pisa kayo-kayo na bayo. Sabeteng-beteng na pangkat niya. Ambo nadong da burunia nagi pura putih kita nangani. Halo, au terus terang menawan. Harana ayat don. Akon berpasangan do pehita baru sampai pada puncak-puncak kebahagiaan. Maka anak Rasulullah anggo taulas sebenarnya kita jelas ku nek pelan-pelan cuma nek maklumat na sampai jam. Ope dah sama sama lupa secengin dot kan. Halo, jadi au biasa memang biar pendokon minimal garis saja kan asal kita sapiot sudena kan. Sebenarnya nak kena ni poin ni nak Rasulullah mendapatkan hadiah sumbayangon bukan serta merta indah begitu tiba-tiba dengan Allah indah tapi ada sebelumnya dilanda duka dan lara. Ah masalah satunya kepergian sang istri tercinta Siti Khadijatul Kubra Ummul Mukminin. Ia mana percaya tuhalak tu Rasulullah ketika itu orang-orang mendustakan. Ia tempat di Rasulullah mengadu, berdiskusi, berdialog. Hartanya habis untuk Islam, dari rahimnya lahir anak-anak, di pundaknya Rasulullah mendapatkan ketenangan. Ima tiba-tiba kehem. Indagi kehem hebat. Indagi kehe sadari, indagi kehe sabulan, selama-lamanya pola mana terpukul Rasulullah. Gak kehe anggodong sampai sadarion, anggodong suami istri diikat dengan ikatan suci, adong naju molo, pasti kita ditanggung derita dan duka. Bukti nah, ligit ina-ina dihitan. Dihitan doa. Asonna bulu hida. Anggo pala madong ina-ina perjolo abangi. Sepakat dihitan. Manopas. Pingsan markali-kali. Masa ada kan? Ambil. Mago tokpat niya sada. Mago haholongan niya. Tentu ini ini lupa. Anggo mama nak lupa belum ada pingsan kan? Anggo mama mungkin anggo tangis. Anggo lek sedih. Tung sedih. Sedih. Mada anak mungkin nak sedih. Aduh ngeliat orang nararam. Ada kan? Harana ama-amon. Misalnya memang kon ulak kita munafik. Ada. Anggo umur 50. Kalau 10 musik.
80 tu toru mabalu ya 90% dimombok baru lebih. Jadi begitu meninggal istrinya, sedih dia, sedih. Tapi dalam kesedihan itu ada satu rasa gembira. Ah, gembira non. Soal mana kesempatan jadi tahun tinggi non ya. Nah, terpungkir itu. Nah, terpungkir itu. Anggoda boru do, anggoda boru. On awak berbicara aspek sen agama. Da boru on tipikal nilai setia. Begitu akad nikah, aku terima nikahnya si Anu bin si Anu. Tunai. Nah dong bibi. Nah tu dia rohnya lagi bibi. Kodo maksudnya ini ya, anggolak lah indah. Aulah kita merbuka. Nah, bisa ngolak lain. Ulang dong betik sautik narang deh. Jugi malele sudah daburi. Anggo daburinya. Hale setia mendampingi dalam duka dan suka. Ndogok do. Tenang modamu ini nih, ubel api kamu. Cepat tembok kamu lu benda putih dong. Jadi anggo indah dong daburun, anggo indah dong makanan. Salah satu bukti nah, on ayat. Aha mabuktina. Naguarna di surgo. Ate, di surgo. Aha nasodong di surgo. Anggo hitakan mulai mangat pisang, tu pasar dobe, marobat keping dobe, mambain mamake motor dobe, mar mobil dobe, baru sampai di pisang ini. Anggo di surgo, sangana hama hagiot tiba, terbesit di dalam hati roh. On mana terjadi tu Nabi dan Nabi Adam alaihissalam. Sangana hama terbesit di rohania roh tujuh dunia. Tarutung roh, sangana hape roh, ulang bedokkan harta kekayaan, tanah, usah deh, betul di surga, bagaimana usah, wajah 1000 hektar bisa, tapi semua nipe, omah pelajarannya, semua nipe ia dilingkupi dengan fasilitas yang VIP, nah cuma ada tenang rohania, busa basi, gelisah, pahe pahulu, Allah maha tahu. Karena Allah tahu Allah ciptakan temannya dari tulang rusuknya. Begitu motia maida yetong istrinya bo baru tulang lele pamata. Di surga apalagi di dunia on inda dok pasangatta marbolak golap. Jadi sian harani inti dohot kesimpulannya adalah hareken amanah ni abang ketua. Nah pertama hikrah hikmah Isra wal Mi'raj. Yang kedua hon menyongsong bulan suci Ramadan. Naron mula kita tu bagas dengan terutama sebelum masuk satu Ramadan marsi maafat kita rap alak bagas ta masih ma masih ulang jom kita maaf kita tu bagas tu alak bagas ni alak tayar bagas ni mana pun kita maaf jadi marsi maafat di bajoro bersih karena kita menyongsong bulan yang suci. Bulan suci tidak bisa dimasuki kecuali dengan kesucian hati, kesucian pikiran, kesucian harta, kesucian semangat. Insya Allah inilah model utama kita nanti mendapatkan lipatan-lipatan pahala, fasilitas yang Allah sediakan dalam Ramadan yang suci. Mudah-mudahan kita sudena Allah takdirkan sehat umur, sehat pemata, sehat ekonomi, sehat ruhani sehingga kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan fresh, dalam keadaan semangat, dalam keadaan full semangat sehingga kita dimungkinkan Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita beribadah maksimal di malam satu malam yang malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tarsuni marukulungan ya deh harana ipaturus bendon. Nah kita bobi betul ya. Jadi hari ini onakan mulai semua pesan bagasan padang alarm nak kan? Pesan hari ini kurang lobi mengido maaf sampai on tuorang tua nabi. Mudah-mudahan nian kita doakan orang tua orang tuan para rot-rot kita di Jakarta sehat nian terus deh panjang umur kemudian diberikan Allah keberkahan. Terima kasih kepada panitia. Sudah kaum kusulbutku masih bisa usibut satu persatu. Kurang lebih nak mohon maaf. Inilah ada apanya, apa adanya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.